Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada malam berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Pengajian ini yang diajukan oleh Persatuan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah pengajian berkitab. Okey, so jadi kita akan tiap-tiap minggu dan tak lama dalam 10 ke 15 kali je. Dan mungkin kelas ni sebelum sampai sebelum Ramadan lah, pada setiap hari Selasa. Kalau saya tak berkesempatan, kita akan maklumkanlah untuk tarikh yang lain. Dan kelas ni dia lepas Isyak, jadi lebih tak terkejar-kejar lah. So saya diminta untuk bawakan di masjid ini untuk sekitar 10 kali kelas, iaitu kitab Matan Abi Syuja', bab puasa dan bab ilmu falak. So malam ni kita mulakan dengan bab ilmu falak dulu insya-Allah. Kita mulakan dengan bab ilmu falak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, ilmu falak, falak ni maksudnya ilmu bintang. Jadi fokus ilmu bintang dalam Islam, dia ada satu fokus yang lain. Okey. So jadi dia berdasarkan daripada surah Qaf ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wama laha min furuj. Maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka dengan tidak bertiang, bagaimana kami membinanya dengan rapi serta kami menghiasinya dengan bintang-bintang dan dengan keadaan tidak padanya retak renggang. Kita boleh salinkan surah Qaf ayat ke-6. Surah Qaf ayat ke-6 ni Allah Subhanahu wa taala suruh kita lihat atas kita ni, iaitu cakrawala kita ni, apa yang ada. Jadi tuan-tuan sekalian, di atas kita ni sebenarnya kita ni duduk dalam satu galaksi dipanggil. Dan di atas sana ni dia ada beribu lagi galaksi yang lain. Jadi galaksi yang ada kalau dipetakkan dalam bentuk bulat bumi, ini galaksi kita. Maknanya dalam satu petak bulatan macam bumi juga yang di angkasa. Jadi yang bulat itu adalah galaksi. Yang dan setiap bulat itu akan ada satu matahari dan keliling ada bintang-bintang. Ahli astronomi tidak tahu betapa besarnya alam ini. Tak ada siapa tahu. Alam ini besar, tak ada siapa tahu. Kita cuma dapat satu perkhabaran daripada kisah Nabi Isra dan Mi'raj. Itu je, iaitu Nabi SAW keluar daripada alam ini. Jadi sebab Nabi menaiki binatang tunggangan buraq. Buraq ni maksudnya birkun, iaitu kilat ataupun cahaya. Sebab tu Nabi boleh pergi keluar dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada sampai sekarang ni saintis berjaya buat satu kenderaan selaju itu. Kita berjaya buat jet. 5 kali bunyi, 6 kali bunyi, tapi selaju cahaya tak ada. Tak wujud lagi. Jadi maknanya mengenai alam semesta ni, kita boleh dapat daripada hadis Nabi macam mana Nabi pernah keluar daripada alam semesta ni. Berapa besar, astronomi tak pernah tahu berapa besar. Tapi yang mereka tahu bahawa alam ni makin berkembang. Maknanya kalaulah cakrawala ni dia dipetakan macam bulat, macam bumi, macam yang kita tengok gambar ni, maknanya dia makin besar. Mereka buat pencerapan, makin besar, dan pencerapan tu bersambung di batu generasi ke satu generasi, makin besar ni. Dan mereka mematikan pencerapan cahaya yang sampai di muka bumi ini. Ini asas kepada surah Qaf ayat ke-6, asas kepada ilmu falak ataupun ilmu bintang lah dalam Islam ni. Okey.
Kita cerita mengenai galaksi kita. Dalam bahasa Melayu dipanggil Bima Sakti ataupun Milky Way. Dalam bahasa saintis dia, Milky Way ni dia punya bentuk dia macam bulat, ring macam tu lah. Ia adalah galaksi tempat kita tinggal sekarang. Yang terdapat sistem suria kita sendiri. Milky Way, kalau orang barat memanggilnya, berasal daripada bahasa Latin, Galaxias Caelos. Dan Bima Sakti, ada kita ni bersaiz sederhana, terdapat 100 ke 300 bilion bintang dan saiz. Dengan saiz, ia memiliki 100 ribu tahun cahaya. Dan ini kiraan bukan kilometer dah. Ini kiraan cahaya dah. So, maksudnya ini pun bersaiz sederhana. Okay. So, jadi kedudukan Bima Sakti kita ni, kalau dipandang daripada atas, Milky Way atau Bima Sakti ni, ini bentuk dia. And bentuk dia ada, sekejap, sikit depan sikit naik, boleh saya tunjukkan. Okay. So, kami boleh tak turun belakang sikit? Saya boleh tengok. Boleh? Oh, okay. Boleh nampak tak? Di sana boleh nampak sikit. Okay. Okay. So, dia ini dipanggil Milky Way atau Bima Sakti kita, ya. Daripada pencerapan yang sekarang lah. Ni kalau daripada pandangan sisi, matahari kat sini. Ini kalau kita sekarang ni tengok ke langit. Dan daripada pandangan daripada dalam, kita dalam galaksi kita, ni kita nampak sini. Tapi sebenarnya kita nampak ni adalah sisi sini ya. Sisi tepi macam ini ya. So jadi, maknanya kedudukan Bima Sakti kita yang Allah sebut surah Qaf ayat ke-6 tadi ya. Kamu tengok belakang atas kamu ni, cuba kamu perhatikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Galaksi yang paling dekat dengan kita dipanggil Andromeda. Okey. Andromeda ni sebenarnya satu orang astronomi Islam bernama Abdul Rahman As-Sufi. Dia yang mula-mula kata, sebalik kita punya alam semesta ni ada alam semesta yang lain. Kan? Kemudian diperdebatkan sehingga pada tahun 1925 Edwin Hubble dapat mencerap bintang di situ. Kan? Ia dua kali Bima Sakti dengan memiliki diameter 220 ribu tahun cahaya. Kita 100 ribu tahun cahaya tadi. Ini dua kali ganda lebih besar. Dia ada 1 trilion bintang. Kita tadi 100 hingga 300 bilion bintang. Dia ada 1 trilion bintang. Jadi Andromeda ni, Andromeda. Kejadian Andromeda ni sebenarnya dia dua galaksi yang berlanggar. Menjadikan dia adalah memang besar lah. Dia ada dua galaksi yang berlanggar. So jadi memang astronomi cakap, adakah besok kita punya ni Milky Way dengan Andromeda ni juga akan berlanggar pula. Kan? Adakah kita juga akan berlanggar antara galaksi ni pula. Sebab Andromeda ni ada pelanggaran dua galaksi. Okay? Jadi kalau kita tengok, adakah Andromeda ni akan bertembung dengan Bima Sakti, ada tiga surah yang Allah sebut dalam Quran, wallahu a'lam. Tiga surah. Satu surah At-Takwir ayat 1 dan 2. At-Takwir ayat 1 dan 2 Allah pernah sebut, satu hari nanti idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, apabila matahari dilingkari cahaya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerakkan. Satu surah At-Takwir. Surah Al-Infitar ayat 1 dan 2 juga Allah sebut, idza as-sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Benda ni Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Insyiqaq Allah juga sebut. Allah SWT menyatakan, idza as-sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat, apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Surah Al-Insyiqaq. Jadi mana tiga surah ini Allah sebut bahawa bintang-bintang nanti akan berselerakkan. Kalau dulu, kan, Andromeda ni dua galaksi pernah bertembung, dan memang astronomi tersebut adakah dia juga akan maknanya melanggar kita punya pula Milky Way kita atau Bima Sakti kita, wallahu alam. Kan? Tapi dalam Quran Allah ada sebut
benda ni satu hari nanti bintang-bintang tu akan berlanggar sesama sendiri. Dan ini ilmu falak. Betul Allah sebab kita tengok langit. Cuba perhatikan langit, cuba perhatikan. Dan bila kita habis kelas ni, kita akan tengok langit, kita akan lebih appreciate apa yang ada kat atas ni. Kan? Menurut Al-Quran. Dan bintang-bintang yang ada kat atas ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia boleh mati. Kan? Dan apabila mati, dia meletup. Meletup dia dalam surah Ar-Rahman ayat 37 ya. Allah sebut fa idza shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddihan. Selain itu sungguh ngeri ketika langit pecah belah lalu menjadi merah mawar berkilat seperti minyak. Ini benda yang pernah dicerap oleh ahli astronomi kita. Kan, jadi maknanya bintang-bintang ni dia boleh sampai masa dia boleh meletup, dia boleh mati. Kan, dan apabila mati tu memang bentuknya itu macam bunga. Allah sebut surah Rahman ayat 37. Ini yang sedap. Fakanat wardatan kaddihan. Kaddihan. Seperti pecahnya itu seperti bunga. Yang mawar warna merah berkilat seperti berminyak benda itu. Ini benda yang pertama. Dan bila kita sebut ilmu falak, kita akan lihat maknanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam cerita perkara ini. Dan menyebut kepada benda ini. Kemudian, apabila kita cerita mengenai ilmu falak, tuan-tuan sekalian, kita cerita mengenai navigasi. Navigasi ni maknanya ilmu pelayaran lah. Ilmu pelayaran Okey. Orang Arab adalah orang antara yang awal pandai berlayar dengan laut lepas, laut besar. Orang Arab lebih dulu lagi daripada orang Cina sendiri pun. And ini kita cerita maknanya sebelum Nabi SAW lagi Ini kita sebelum zaman Nabi lahir pada 570 Masihi. Kalau ikut Masihi dia. 570 Masihi. Orang Arab telah sampai ke bahagian-bahagian belah kita ni. Kan? Jadi orang Arab dia datang sini, dia mencari bahan terbaik memandikan mayat. Kan? Iaitu kapur barus. Kan? Jadi bahan terbaik memandikan mayat, kapur barus berada di Nusantara. And barus satu tempat 12 jam perjalanan daripada Aceh. Jadi orang Arab telah sampai sini. Dalam bahasa Arab barus dipanggil Fansur. Fansur kan ada nama ulama yang dinisbahkan dengan nama tempat barus Al-Fansuri. Contoh Syekh Hamzah Al-Fansuri. Jadi Fansur ni dia bahagian Sumatera. Tuan-tuan sekalian zaman dulu bahagian sini ni hanya ada dua tanah saja. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Okay, tanah Melayu ni bermula dari Sumatera. Palembang, Riau, itu semua adalah orang Melayu. Jambi, itu semua orang Melayu. Jambi, belah kita semenanjung Melayu, sampai selatan Thailand, bawa kepada Filipin. Bawa sampai ke apa Kambodia sana. Itu semua adalah tanah Melayu. Itu gugusan tanah Melayu. Jawa ni bermula dari Jakarta sekarang ni ke bawah. Itu tanah Jawa. Dan orang Melayu orang yang awal dapat Islam dulu sebab orang Arab telah sampai ke kawasan situ kita ni. Balik tuan-tuan sekalian Google nama Barus dia gerbang pertama Islam sampai. Waktu tu Rasulullah hidup lagi. Tapi benda ni kita tak banyak tahu, tapi sekarang bukan rahsia dah. Kajian telah dibuat, dah universiti-universiti banyak dah buat kajian. Islam datang ke Nusantara waktu Rasulullah hidup lagi. Cuma belum jadi sebuah kerajaan. So takrifan penjajah kata kita dapat Islam lambat, maknanya sebuah kerajaan, kerajaan Islam Melaka atau kurun ke berapa, kerajaan Islam Terengganu, itu kurun ke 11, kurun ke 12. Tapi Rasulullah ada lagi, maknanya telah Islam telah sampai. Type Barus kat Google, Barus gerbang pertama Islam di Nusantara, dia gerbang pertama. Tapi waktu itu belum sebuah kerajaan, baru masyarakat-masyarakat yang telah Islam. Dan kajian menyatakan bahawa waktu Rasulullah SAW ada lagi orang Arab telah sampai ke sininya. Allah sebut dalam surah Quraisy, li ila fi quraishin ila fihim rihlat asyita'i wassaif. Orang Quraisy tu dia biasa mengembara. Dan kalau dalam jalan darat musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syam sekarang Syria lah. Dan juga maknanya laluan-laluan lautnya. Okay. Dan orang Arab adalah orang yang pertama menggunakan bintang utara tu.
dan sebagai rujukan pelayaran jauh, pelayaran laut lepas, dan dia mula membuat navigasi. Mula-mula pakai ibu jari macam ini ya. Kan kalau kita tambahkan maksudnya literature review kita, kan ataupun boleh sekarang ni banyak benda-benda fakta-fakta yang bagus boleh dibaca lah untuk rujukan awal kan di Google Scholar. Bukan Google yang sekarang ni, Google sekarang mengagut macam benda kan. Type Google Scholar, kat situ tuan-tuan boleh search benda-benda yang diiktiraf oleh universiti sendiri pun. Kan? Benda-benda ini benda yang bukan rahsia dah. Mereka dah mula kongsikan kan dekat umum benda-benda ni. Jadi maknanya orang Arab telah mula berlayar lah, kan? Dan mereka orang yang menggunakan bintang utara tu sampai ke sini tu kan. Ini antara alat-alat navigasi yang dibuat kan sampai sextant ni Zatus Sudus. Alat ni saya ada waktu saya belajar ilmu falak, tapi malam ni saya tak bawa lah. Waktu saya ngajar benda ni dekat Masjid Hasanah Bangi tu saya bawa benda ni. Benda ni dia boleh cerap bintang dan boleh catatkan koordinat dia. Kan macam bulan ke bintang ke kan, untuk mencari arah sesuatu arah lah. Ni sextant. Ini semua adalah permulaan, adalah maknanya orang Arab yang bina. Kan? Okey. Jadi setelah kita tengok tadi daripada ilmu falak ni dengan bintang ni juga wujudnya ilmu navigasi, dan apabila berkembang kompas, ya orang Cina mula buat kan, daripada ilmu bintang ni mereka cuba buat kompas, barulah berkembang ke barat. Waktu tu barat dark age, dia tak reti benda-benda ni pun. Dia berlayar tapi secara sungai macam tu je. Contoh macam orang-orang Viking, dan dia bukan berlayar ke laut lepas yang besar tu. Jadi mereka mula berlayar tu, berani berlayar lepas teknologi kompas ada. Itu pun kalau kita tengok Christopher Columbus yang tunjukkan dia benua Amerika pun adalah orang Islam. Dia punya tim tu adalah orang Islam Maroko. Kan? Bukan dia tu jumpa, tapi sebab dia yang memulakan perjalanan tu, dia lah dapat nama. Kan? Tapi tetap orang Islam juga. Yang akhirnya jumpa satu benua yang lain yang terpisah daripada tanah besar ni. Okey? Okey. Kemudian daripada bintang ni juga mulalah penciptaan kalender dan jam. Ini Allah sebut dalam surah Yunus ayat kelima. Surah Yunus ayat kelima ni Allah sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, yakni tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka Allah menciptakan demikian itu melainkan dengan hak, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui perjalanan bintang dan juga perjalanan bulan. Okey. Dalam dunia ni ada dua kaedah mengira tahun. Satu melalui kitaran matahari. Okey. Orang barat dia menggunakan kitaran tu, kitaran matahari. Orang Timur, orang Arab, orang Timur, orang Jewish, orang Yahudi, orang Timur, orang Jawa, orang Melayu, kita orang Timur, orang Thailand, orang Timur, orang Cina, orang Timur, orang Jepun, orang Timur, orang Timur menggunakan kiraan bulan. Itu beza dia. Jadi orang barat dia menggunakan kaedah tahun, dan kaedah tahun ni dia akan kira, ada kiraan dia, boleh kira musim dan sebagainya. Bagi orang Timur, kita dulu ada kiraan tahun adalah kiraan bulan. Okey. Kiraan tahun menggunakan matahari. Satu tahun berapa hari? 365. Salah.
Berapa? 300? 60? 64? Salah. Apa ke? 365 suku. Kan? Sebab tu setiap 4 tahun, macam tahun ni ada 29 hari. Kan? Tapi suku tu tak nampak sangat pada bintang tu. Tapi ada dalam kiraan tu. Jadi maknanya untuk genapkan dia setiap 4 tahun, dia akan jadi satu hari. Itu bulan Februari baru ni, kita ada 29 hari bulan. Biasa 28 hari bulan je. Okey. 365 hari suku. Alah, suku pun berkira. Okeylah, 365 hari lah. Okey. Cuma mana kalau tak berkira suku tu, setiap 4 tahun kena tambah sehari lah. Okey. Kiraan bulan setahun ada berapa hari? Setahun ada berapa hari? Kiraan bulan. Kiraan bulan setahun, siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab, saya bagi hadiah sekotak tisu premium. 354 hari. And, jadi beza tahun kiraan bulan dengan tahun kiraan matahari 11 hari. Beza ni So jadi tahun kiraan bulan 354 hari. Tahun kiraan matahari 365 hari suku. Jadi maknanya sistem dipanggil sistem solar dan sistem lunar ni kiraan matahari dia ada dua kiraan. Okey. So jadi maknanya walaupun kita nampak bulan Islam tu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jabid Awal, Jabid Akhir. Sebenarnya orang Yahudi juga ada nama-nama bulan dia. Kita orang Melayu pun ada nama-nama bulan kita tau. Jawa ada nama bulan, orang Thailand ada nama-nama bulan dia. Kan dia kiraan bulan. Bawah Timur ni banyak kiraan bulan. Jadi beza dia adalah itulah 354 hari ya. Dan kat sini kita boleh tengok mukjizat Quran dalam surah Kahfi. Okey, cuba kita tengok surah Kahfi ayat 25 ni. Surah Kahfi ayat 25 Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya. Walabithu fi kahfihim thalathamiatin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Allah tak sebut 309 tahun. Allah sebut 300 dan ditambah 9 tahun. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dua-dua kaedah pengiraan tahun. Kalau kiraan matahari, dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan bulan, dia jadi 309 tahun. Ini mukjizat Quran surah Kahfi ayat 25. Jadi maknanya kalau orang timur baca, mana boleh ni, kalau kira-kira tak cukup ni, maka tak 309 tahun. Betul 309 tahun. Orang barat 309 tahun, mana kurang ni 300 tahun. Kira dua-dua betul tuan-tuan sekalian. Ini mukjizat Quran Ini ilmu falak yang Allah sebut dalam Quran. Kalau kita congkil kan, masya-Allah. Jadi kalau kita baca Quran kita nampaklah. Ui, indahnya. Macam mana falak tu dalam Quran tu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian. Jadi daripada ilmu falak tadi, pertama tadi daripada ilmu falak, maka lahir maknanya kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kiraan-kiraan bulan dan juga kiraan-kiraan tahun. Dan kemudian ilmu falak ini juga bermulalah kiraan penciptaan jam bagi orang Islam. Ini surah Isra ayat 78 Allah sebut. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wal qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi penciptaan jam bermula orang Islam yang bina. Asasnya kenapa? Kerana nak tahu waktu sembahyang. Ini antara jam-jam awal yang dibina. Ini jam matahari pada kurun ke-11 Muhammad Al-Idrisi. Di mananya daripada matahari itu, sebab kan takrifan solat zuhur, takrifan zuhur adalah tergelincirnya matahari. Di mananya dia ada jam matahari dia,
untuk mengukur waktu sembahyang. Sembahyang pada waktu siang lah. Jadi malam senang gelap. Jadi kalau masih nampak merah-merah tu, maghrib dah hilang merah tu, maksudnya itulah isyak. Senang. Subuh nampak apa fajar sadiq tu, maksudnya masuk dah subuh. Jadi maknanya di waktu siang. Ini bermulanya jam ya. Jam tu untuk mengukur, maksudnya waktu sembahyang. Itu asasnya. Ini jam Ibnu Asyatir. Ini ada dekat Universiti Qarawiyyin. Okey, maknanya sampai sekarang masih ada. Ini jam-jam. Semua ni adalah mengukur waktu sembahyang. Kalau siapa pernah pergi Masjid Al-Aqsa, dekat Masjid Al-Aqsa tu dekat Dome of Rock. Dome of Rock tu pun sama juga. Dan dia ada nombor-nombor lagi. Kalau kita turun dekat Dome of Rock tu, tengok jam matahari tu, kan, apabila cahaya matahari tu disimbah pada jam tu, dia tengok pukul 9 kan? Kita tengok jam? Pukul 9 sungguh. Dia tengok pukul 12 tu, kita tengok jam? Pukul 12 sungguh. Jam matahari. Orang Islam. Ini kalau kat Masjid Aqsa sampai sekarang boleh dilihat. Eh? Boleh dilihat. Okey. Jadi daripada jam ni juga, penciptaan, bermulalah penciptaan orang mengukur masa. Orang mengukur masa. Ini jenis-jenis jam yang pernah ada. Ini contoh jam air. Okey, orang mengukur masa, dia ada lubang kecil ditebuk dalam satu bekas. Jadi kalau lubang tu tenggelam, mana tahu, oh ni mungkin satu jam. Atau lubang ni kiranya dua jam, ni dulu punya. Kan? Ataupun jam minyak, ini minyak, kalau minyak ni habis. Ini jam pasir, jam pasir tu biasalah. Okey, jam lilin sama juga. Kan? Ini dulu, jadi apabila selain daripada ukur waktu sembahyang tu, mereka sudah mula appreciate waktu. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam, banyak ayat-ayat mengenai waktu kan. Wal duha, wal fajri, and apa lagi? Apa nama? Wal laili. Maksudnya banyak benda waktu. Jadi ini jam-jam dululah. Okey. Ini sebelum wujudnya jam moden yang kita pakai kat tangan ataupun yang kat belakang ni. Ini maknanya orang Islam mendahului benda-benda itu semua. Okey. Kemudian okey, kita dah tengok macam mana perkiraan bulan bagi ilmu falak, kemudian perkiraan mengenai jam, kemudian pencarian kiblat. Okey, pencarian kiblat. So kiblat bagi orang Islam bermula di Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama eh, kiblat pertama. Okey. Jom kita tengok dia punya sejarah dia. Kalau tahun dia yang membangunkan Baitullah tu, Baitullah tu maknanya masjid masjid haram sekarang ni, Al-Masjid Haram, Kaabah kita tu, adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tarikh dia 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2020, maknanya lebih kurang dalam dekat 4000 tahun lah daripada kita. Itu Nabi Ibrahim eh. Okey. Yang bina masjid, yang membangunkan Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Hanya maknanya ada perbezaan 950 tahun sebelum Masihi. Okey. Yang menariknya, Kaabah tu dia bukan segi empat sama tau, Kaabah tu. Kan? Dinding sebelah rukun Yamani dan juga Hajar Aswad yang kita kalau nak mulakan tu kan, dengan dinding Hijri Ismail tu dia sama lebar. Kemudian yang pintu Kaabah tu kan, dengan yang belakang tu sama lebar. Dia bukan segi empat sama tau, dia bukan sama, dia segi empat tepat eh. Sini dengan sini, sini dengan sini. Skala tu dibesarkan sebanyak 40 kali, itulah besar Masjid Aqsa. Sama tuan-tuan sekalian. Masjid Aqsa tu sini dengan sini lebarnya sama, sini dengan sini sama. Kan Kaabah kita tu sebenarnya dia sampai Hijri Ismail tu. Kan? Dia itu Kaabah kita sampai Hijri Ismail. Jadi mana lebar tu dibesarkan skala dia sama tuan-tuan sekalian. Sebab tu apabila orang kita orang moden ni, apabila ilmu matematik telah berkembang, orang makin nampak kebesaran Islam tu. Dan kebesaran agama yang Allah SWT turunkan tu. Kan? Dan ramai ulama berijtihad. Maknanya orang yang meletakkan batu asas Masjid Aqsa dan Masjid Al-Haram atau Kaabah tu adalah orang yang sama. So mereka bahaskanlah siapa orangnya.
ada kata Nabi Adam AS, ada kata Nabi Ibrahim AS, tapi membangunkan jadi sebuah bangunan. Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah, Nabi Sulaiman membangunkan Baitul Maqdis. Okey. Jadi kiblat untuk solat waktu itu adalah Baitul Maqdis. Apa itu Kaabah apa? Kaabah adalah tempat untuk ibadah haji. Itu beza dia. Dan solat adalah sini ibadah haji. Sampai pada tahun kedua Hijrah, pada 15 Syakban, waktu tu Nabi SAW sedang solat dekat Masjid Qiblatain dekat Madinah. Waktu tu solat asar. Okey, katakanlah sekarang ni saya menghadap ke Baitul Maqdis, saya solat sini kan. Saya pun sembahyang kan. Naik rakaat ketiga dan rakaat kedua, Allahu Akbar, turun ayat ini surah Al-Baqarah ayat 144. Allah kata apa? Fawalli wajhaka syatral Masjid Haram. Nabi naik rakaat ketiga tu, Nabi terus paling ke belakang. Kan? Okey, Nabi langkah setapak. Sahabat tak tahu tau. Semua sahabat macam, apa hal ni? Semua bagi laluan, Nabi ke depan. Sampai ke depan, baru sahabat semua berpaling. Jadi habis solat, sahabat tanya kepada Rasulullah, kenapa tiba-tiba engkau berpaling? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bahawa hari ini, palingkanlah, maksudnya, ibadah solatmu juga ke Baitullah. Orang Yahudi, ketika dengar benda ni datang ramai-ramai pada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, janganlah paling. Jangan paling. Tolonglah jangan paling. Baitul Maqdis, maknanya itu memang kiblat pertama. Kan? Mereka beramai-ramai tak bagi Nabi kita untuk paling. Tapi bukan sebab Nabi kita, Allah SWT yang suruh. Rupa-rupanya mereka menyimpan satu rahsia. Apa dia? Besok Nabi akhir zaman, antara tanda dia, dia akan menyatukan arah antara haji dan solat pada tempat yang sama. Patutlah ketika Nabi berpaling, semua macam gempar. Betul lah. Jadi sebahagiannya masuk Islam. Sebahagian macam, Muhammad tolonglah, jangan paling. Jadi Nabi pun tak tahu, bukan saya nak berpaling ataupun tak. Allah yang perintahkan. Maka sebagai ahli kitab datang kepada Nabi Muhammad, aku menyaksikan bahawa engkau adalah Rasul. Kan? Kenapa? Kerana kami menyimpan satu rahsia. Nabi akhir zaman itu, dia akan menyatukan arah antara haji dan juga solat. Kan? Okey. Jadi apabila bermulanya kiblat ni di situ, mana-mana orang Islam perlu menghadap pada situ. So ilmu falak digunakan sekali lagi untuk mencari arah kiblat. Jadi antaranya adalah ini, kalau cara nak cari matahari dengan melihat bayang matahari, ya. Okey, kalau nak betul-betul tepat, ya, setahun ada dua waktu. Matahari betul-betul atas Kaabah waktu tu. Tapi masa dia waktu Malaysia adalah pada 27 dan 28 Mei, pada 5.16 petang, dan 15 dan 16 Julai pada 5.28 petang. Ini dua tarikh. Kalau kita nak tahu kiblat kita, dua benda ni, dua tarikh ni, waktu-waktu kita petang, pacakkan matahari, pacakkan satu kayu, itu tepat betul-betul. Sebab waktu tu matahari betul-betul atas Kaabah. Kan? Jadi bagi kita di Nusantara, pada pukul 5 petang, lebih kurang pada bulan Mei sekali, bulan Julai sekali. Kan pergerakan matahari itu kan dia tak sama, kan? Jadi ada dua masa. Ini kalau kita nak tengok betul tepat, kan? Melihat Kaabah, kan? Ini sebelum wujudnya kompas yang precise, kompas, ya, macam mana? Macam kita tengok, kan, mana-mana masjid yang ada kat muka bumi ni, masya-Allah, kan. Cuba tengok, saya baru bulan berapa baru ni pergi ke Xi'an. Kan, Xi'an ni adalah ibu kota negara Cina sebelum Beijing, ya. Betul-betul kat tengah-tengah. Xi'an ni betul-betul, kalau kita tengok Xi'an ni kat tengah-tengah. Orang Islam datang ke Xi'an, Islamkan kota Xi'an. Dekat Xi'an ni banyak orang Islam. Dia sebelum pindah ke Beijing, Xi'an adalah kota dia. Dekat situ ada masjid umur dia 1200 tahun. Kan? Bayangkan pada 1200 tahun dulu diambil kompas sama sekarang, tepat kompas itu. Ilmu falak, eh? Macam mana ikut logik, kan? Orang kompas sekarang moden tu. Kan? Digital kompas. Dulu hanya tengok ilmu bintang dia. Tepat. Ke arah Kaabah itu tepat.
Kan? Okey. Ilmu bintang digunakan sekali lagi. Ini kalau di Nusantara. Ah, ini kalau malam-malam kejap kita keluar. Kejap kalau kita keluar. Kalau langit cerah, saya boleh tunjukkan. Tengok langit, kita cari bintang yang ada tiga benda ni. Tiga sejajar ni. Ah, kan? Jadi maknanya, tengok-tengok langit ni, kita mesti nampaknya. Ni, ini di Nusantara tau. Ini bukan di Jepun ke, di Korea ke, dia ada cara tengok yang lain. Ini kita cerita kita kat sini. Kan? Jadi kita tengok bintang, kita akan nampak bintangnya. Tiga bijinya. So ini arah kiblat. Ha? Tiga biji ni macam mana kita nak tahu? Sini ke? Sini ke? Dua ni kan? Okey. Kita tengok cari empat. Satu, dua, tiga, empat. Kita akan nampak. Kita akan nampak terus. Dia akan mengiringi yang tiga ni, ada empat yang terang. Ada empat yang terang. Okey. Empat yang terang ni kalau kita tengok, sini lebih rapat. Sini lebih rapat. Mana kalau sini lebih rapat, kiblat tu arah tempat yang kecil. Macam dia macam anak panah macam inilah. Macam tu eh. Jadi tengok sekejap lagi, boleh latih. So kalau kita ke mana-mana, balik kampung ke mana ke, pergi laut pergi mana ke, di Nusantara, kita cerita di Nusantara ni, ini antara cara nak melihat bintang. Kan, kalau kita dekat Jepun kat mana, dia ada angle lain nak tengok. Ini kita cerita di sini eh. So cari, tengok lagi sekejap lagi kalau kita keluar sekejap lagi, kalau langit terang saya boleh tunjukkan nanti. Kan, tiga ni, kena cari yang empat ni. So yang empat tu yang tutup sikit, itulah arah dia. Okay? Selain daripada itu, maka bermulanya, makna kompas. Apabila ilmu kompas semakin matang, maka bermulalah kompas dalam ilmu falak tu digunakan untuk melihat kiblat. Secara amnya, kita punya di Malaysia ni, daripada utara, turun ke arah selatan, 290 ke 293 darjah. So, jadi maknanya, itu lebih kurang lah. Mana daripada Johor sampai ke Perlis, ada 291, 92, kita tengok negeri masing-masing lah. Mana daripada utara ke arah selatan tu 290. Itu arah kita punya maknanya kiblat ataupun arah kita punya kompas. Kan? Sebab kita tak macam ulama dulu, ada satu kisah . Kalau kita pergi ke Surabaya, di sana ada satu makam dipanggil makam Sunan Ampel. Sunan Ampel ni ada anak murid namanya Kiai Bolong. Siapa orang Jawa di sini boleh betulkan makhraj saya. Kiai Bolong Kiai Bolong ni, Bolong ni maksudnya lubang. Okey, kenapa Kiai ni digelar Kiai Bolong? Satu hari Kiai ni buat masjid dan dia kata, mana arah kiblat ni Kiai? Arah kiblat di sini. Jadi dia pun buat masjid lah. Apabila masjid telah terbina, ada orang cuba mempertikai kan. Yoi, Kiai ni kiblatnya betul ke sini Kiai ni? Kan? Apa yo tu Kiai, Pak Kiai? Apa betul? Apa tenan kau ya? Maknanya betul ke? Kiai tu agak orang bising-bising, satu hari kata, mai siapa tak percaya mai semua kumpul-kumpul. Dia pergi dekat mihrab ni, dia buat satu lubang. Dia kata, cuba kau tengok, kau nampak tak? Tepat tak ke arah Kaabah? Orang tengok, nampak Kaabah tuan sidang. Itu karamah para wali ya. Nampak, dan sebab apa cerita ni boleh di naratifkan sebab saksinya bukan seorang. Berpuluh-puluh orang tengok. Ui, betul nampak Kaabah lah. Waktu tu . Kan? Itu karamah para wali dulu. Itu dia panggil Kiai Bolong. Nak tahu sejarah dia lebih, boleh Google. Sekarang kan dah banyak orang kongsikan. Jadi kita tahu sejarah lebih kurang . Kiai Bolong. Maksudnya Kiai yang buat lubang, ui nampak Kaabah betul. Nah, bila zaman sekarang ni, betul ke Kiai Bolong ni? Orang tengok kompas, betul tepat ke arah situ, ke arah Kaabah tu. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, sebagai kesimpulan ni . So ilmu falak Islam . Dia ada 6 perkara yang penting. Pertama sekali, melihat kebenaran Islam. Jadi rukun Islam kan ada 5 kan. So maknanya bila kita tengok mendalami ilmu bintang dan sebagainya, kita nampak kebenaran Al-Quran. Itu membenarkan syahadah kita lah. Kita kan bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi bahawa Rasul itu pesuruh Allah. Di maknanya kita boleh lihat kebenaran Al-Quran tu.
And ini cerita zaman dulu pun cerita, apabila sains dah makin matang, tidak bertentangan dengan sains moden. Bayangkan ilmu-ilmu falak, contoh dulu ahli astronomi dulu semua sebut bahawa matahari ni statik, diam. Yeah? Yang mengelilingi matahari adalah bintang-bintang. Tapi Quran sebut wasyamsu tajri li mustaqarrilha. Mana matahari juga bergerak di atas paksinya. Kan kurun ke-20 ni ahli saintis boleh mengakui matahari ni juga bergerak di atas paksi dia. Quran sebut lamalah benda ni. Kan? So jadi ini benda-benda yang menceritakan kebenaran Al-Quran, syahadah kita lah. Okey, kemudian asas ilmu falak bagi orang Islam pelayaranlah untuk haji. Kan sebab kita daripada Nusantara ni nak pergi ni dulu cerita dulu eh. Kan nak pergi ke Mekah tuan-tuan sekalian, oi kalau tersilap tak jumpa apa tanah besar ni, masuk tengah-tengah lautan Hindi tu ke sana tu, mau sampai kutub utara tu kan. Tiba-tiba ke sana tu. Tapi maknanya betul arah tu kan dengan bintang tu. Kan? Nah, so maknanya untuk pelayaran lah dulu haji. Hitungan tahun ni berkaitan dengan zakat. Kan kalau kita zakat perniagaan, kan maknanya atau zakat wang simpanan, kan ada haul dia. Ada nisab dia, ada haul dia, cukup setahun. Setahun tu adalah setahun kiraan bulan, bukan kiraan matahari. Maknanya setahun tu 354 hari punya kiraan. Kalau kita simpan duit 354 hari, tu kena bayar zakat. Kan bukan kiraan matahari ya, matahari 365 suku. Kan? Ini 354 kena kira zakat. Okey, hitungan bulan puasa. Macam contoh puasa setiap bulan, awal bulan, penentuan bulan adalah anak bulan. Itu ilmu falak juga. Hitungan waktu solat, macam baru-baru ni fatwa negara kita telah menambahkan berapa minit? 8 minit kan? Bagi waktu subuh maksudnya, itu dah pergerakan ilmu falak tu. Kan? Kenapa dah lambat waktu subuh ni kan? Maksudnya setelah dikira balik, dicerap balik bintang, matahari, bulan, kita tak dapat tahu waktu solat. Kan? Mana kurang 8 minit lepas tu. Okay? Kemudian pencarian kiblat, solat juga pencarian kiblat. Itu asas ilmu falak. Jadi mana ilmu falak Islam, dia bukan untuk bermegah-megah. Kita tengok ke apa semua, dia bukan untuk kita jadi maksudnya sombong dan sebagainya. Dia memang fokus kepada agama kita, kan? Dah beli kita teroka lagi kebenaran Al-Quran tu, mengenai syahadah kita tu. Jadi kalau kita tengok langit tu kan, okey, yang memberi nama, tuan-tuan tahu tak, bintang-bintang kita ni telah diberi nama tau. Yang dah ada nama adalah 210,000 bintang dah ada nama dah. Maknanya pencerapan tu dia tengok, oh bintang ni nama ni, bintang 210,000 bintang yang telah diberi nama. Okey. Zaman Ulugbek ni ulama Islam, Muhammad Ulugbek, nama dia pelik sikit. Kalau sekarang ni Uzbekistan. Dia telah memberi nama 100,000 bintang. Dia saja 100,000 bintang dia bagi nama. Bintang ni nama ni. Dia saja. Ulugbek sekarang Hollywood tengah buat filem mengenai dia. Sebab dia adalah tokoh astronomi yang barat juga mengiktiraf dia tu. Dia memang precise ada punya kiraan matahari, bintang dan sebagainya. Cuba type lah nama Ulugbek, tambahkan kita punya ULUGBEG, Ulugbek. Tambahkan kita punya pengetahuan mengenai ulama-ulama Islam. Jadi kita kenal, oh kita lagi rasa tengok ulama-ulama dulu. Kan? Dia tu sendiri dah sudah di, maksudnya menamakan lebih 100,000 bintang dinamakan. Ulugbek. Sebenarnya apabila kita tengok pencerapan tu, kita akan lebih lagi rasa bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey, jadi itu saja mengenai ilmu falak Islam. Kan? Kalau tuan-tuan nak belajar cara mendapatkan waktu sembahyang, kenapa maghrib 7 sekian-sekian, isyak kenapa 8 sekian-sekian, itu lebih detail lagi lah. Itu bukan boleh ngajar kat sini lah, itu macam kita faraib ni, kelas kan duduk, tak boleh ratio pun tak boleh ramai, kita matematik punya kiraan satu-satu macam tu. Kan? Macam mana cara nak tengok anak bintang, anak bulan. Anak bulan ni, kenapa kadang-kadang kalau kita tengok, okay,
Macam mana raya Saudi boleh raya dulu, kita raya kemudian? Kita pun cakap kita raya, katakanlah kita raya esok, Saudi raya hari ini. Kita pun tak puas hati, kita nak raya hari ini juga. Tak boleh eh? Sebab apa? Waktu ahli falak tengok anak bulan, anak bulan, okey, anak bulan kan 29 atau 30 hari bulan eh? 29 atau 30 hari bulan eh? Tengok anak bulan tu, maknanya ketika anak bulan tu sampai di Malaysia ni, dia belum jadi anak bulan satu hari bulan. Sebab anak bulan satu hari bulan dengan anak bulan 30 hari bulan, dia beza. Dia beza tau. Jadi mungkin bila berlalu sampai ke Mekah, ketika tu anak bulan tu dah jadi matang sebagai satu hari bulan. Sebab tu memang mereka satu hari bulan, kita tak kira 30. Itu menarik cara kira. Dia bukan boleh cakap, oh Saudi raya dulu kita ikutlah. Tak boleh, dia tak boleh ikut sana. Dia kena ikut fatwa tempatan. Kan, sebab ada kiraan dia, pencerapan dia. Anak bulan satu hari bulan lain, 29 hari bulan lain, 30 hari bulan dia lain. Kan? Sebab tu dia, mana kita kena faham benda tu. Daripada sudut, taklah kita ikut Mekah lah kan, jimat sikit kan, tak payah puasa banyak pada dia raya dulu. Bukan eh? Sebab pengiraan bila anak bulan tu. Okay? Okay, saya rasa setakat saya dulu lah ya. Perkongsian kita mengenai asas pada ilmu falak ni. Sebelum kita pergi kepada kitab Matan Abi Suja'. Okay, Matan Abi Suja' mengenai saya, Matan Abi Suja' ni kitab fiqah. Semua bab ada, tapi saya diamanahkan untuk bawa bab puasa saja di sini. So jadi maknanya mungkin kita, kalau siapa nak beli kitab dia tu, nanti mana boleh dibawa oleh ustaz kita ni. Kitab tu matan ni maknanya ringkasan. So syarah kita syarahkan kitab tu dalam bab puasa saja. Kan? Dan kita akan habiskan insya-Allah sebelum Ramadan lah. Ramadan habis, kan? Kita boleh fokus kepada ibadah puasa kita insya-Allah. Okey, sekian saja yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang dan lemah tu kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah panjang umur, rezeki, kita jumpa minggu depan. Aku lukau lima samiktum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sekalian ni, kalau nak berkuliah secara maya dengan saya, boleh ikuti IG saya Ustaz Amin. Instagram ni Ustaz Amin. Kalau dekat YouTube, type je Ustaz Amin, jumpalah kan, ada lebih 1,000 kuliah dah kat situ kan. Ataupun ni saudara kita, dia ada channel apa, Al-Kahfi, channel Al-Kahfi eh? Maknanya selain kuliah saya, kuliah ustaz-ustaz yang lain juga kan, maknanya ada dimasukkan, dimakan untuk manfaat sama lah, mudah-mudahan beri manfaat kalau nak berkuliah sedemaya lah insyaAllah eh? Ok, kita akhir dengan doa insyaAllah, dan mungkin ustaz kita nak bagi penutup insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah anak dan zuriat kami zuriat yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya kareem. Alhamdulillah.